ucapin terima kasih buat terutama Pantai Menganti yang udah ngadain acara keren selain ini. Juga buat teman-teman saya Titik Kumpul, luar biasa. Dari kemarin sampai pada hari ya sekarang luar biasa perjuangannya. Ya, silakan untuk pengunjung yang baru datang untuk mencari tempat yang nyaman. Selamat datang ya. Selamat datang. Ya. Untuk ya terima kasih banyak untuk partisipasinya yang dari luar kota di kota selain datang ke Ayah ke Kebumen. Ya, adalah untuk acara Menganti Kadal Karnival. Luar biasa sekali. Persembahan pemuda-pemudi kreatif komunitas Titik Kumpul Kecamatan Ayah. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama. Senja Tari, kisah cinta Raja Rimbun Gani. Kegembiraan sang raja muda Rimbun Gani ini terlihat dari mimik dan gestur tubuhnya yang tertuang dalam bentuk tarian yang indah. Thank you.
Bersemi antara Dewi Pergiwa dengan Raden Gatut Kaca. Seketika amarah pun datang menyapa Raden Arjuna dengan pikiran yang tidak terkendali oleh amarah.
Raden Arjuna mengancam akan membunuh Raden Gatut Kaca. Sehingga pergilah Raja Muda Pringgondani itu dari hadapan Sang Arjuna dan Dewi. Untuk memberikan sebuah surat dengan maksud untuk menegaskan bahwa Raden Arjuna tidak menyetujui hubungan antara Raden Gatotkaca dengan putri cantiknya. Raden Abimanyu segera menemui Raden Gatotkaca untuk menyampaikan surat tersebut. Itu di tangan Raden Gatotkaca. Kacau, kalut, sedih, bingung, bercampur menjadi satu dalam hati Sang Raja Muda. Dari sang tambatan hati tidak merestui hubungan cintanya dengan Dewi Sriwiwa. Raden Gatotkaca melampiaskan amarahnya yang tidak bisa terbendung lagi. Thank you.
Indonesia. Tadi masih agak luang. Iya, Yes.